memanaskan persaingan. Aaron Nathan Ang, panaskan persaingan kiper timnas Indonesia U17. Tinggi 179 cm berkarir di Jerman. Penjaga gawang. Aaron Nathan Ang masuk dalam daftar penggil untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U17. Pemusatan latihan TC Timnas U17 Indonesia digelar di Jakarta mulai tanggal 9 Juli hingga tanggal 28 Agustus mendatang. Aaron termasuk dalam 6 pemain diaspora yang diminta Bima Sakti untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia di Jakarta, Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Nama Aaron Nathan Ang memang masih asing didengar. Namun penjaga gawang muda tersebut justru sudah datang lebih dulu mengikuti tes medis untuk persiapan Piala Dunia U17. Kedatangan Aaron Nathan Ang terlihat dalam unggahan terbaru PSSI. Tak banyak informasi tentang Aaron Nathan. Namun menurut situs Indonesia Junior League, ia merupakan pemain kelahiran Jakarta. Lahir pada tanggal 12 April tahun 2007. Artinya Aaron saat ini sudah berusia 16 tahun. Dengan usia yang masih 16 tahun, Aaron Nathan sudah berpostur 179 cm. Tinggi badan Aaron Nathan sudah menyamai kiper timnas Indonesia senior, Hernando Ari. Kiper Aaron Nathan Ang, yang dipanggil seleksi timnas Indonesia U17. Aaron saat ini tergabung dengan Youth Nottingham U18. Yang tim seniornya bermain di kasta keempat Liga Jerman. Langkah Aaron berkarir di Jerman sebenarnya berbarengan dengan jejak sang kakak, Daryl Nathan Ang. Daryl bergabung dengan FC Germania Friedrichsthal di Verbandsliga Nordbaden, kasta 6 Jerman. Dilihat dari profil singkat Aaron Nathan, ia masuk kriteria yang diharapkan Bima Sakti. Bima Sakti menyebut secara rinci dengan postur 170 sampai 180 cm ke atas. Hal tersebut merupakan upaya Bima Sakti dalam menghadapi Piala Dunia U17. Kriterianya yang pertama ada kualitas pemain. Kualitasnya skill individu dan secara kemistri dengan teman setim. Mental, kata Bima Sakti. Kemudian postur tubuh juga disesuaikan dengan posisi. Seperti kiper itu harus 170 cm minus 180 cm ke atas. Kemudian bek, gelandang, striker, itu ada kriterianya, imbuhnya. Sebelumnya, Bima Sakti mengandalkan 3 kiper saat kualifikasi Piala Asia U17. 3 nama tersebut adalah Andrika Fathir Rahman, Andika Putra Setiawan, dan Ikram Al-Ghifari. Kini Bima Sakti tak memanggil Andika Putra Setiawan, namun tertarik menyeleksi Aaron Nathan Ang. Berikut 34 nama pemain timnas U17 Indonesia untuk seleksi TC di Jakarta. 1. Muhammad Afazril, PSS. 2. Jida Bin, ASIOP. 3. Komang Ananta, Bali United. 4. Muhammad Andre, Bali United. 5. Muhammad Iqbal, Barito Putra. 6. Irfansyah Avanda, Bayangkara FC. 7. Azaki Esa, Bayangkara FC. 8. Muhammad Rido, Borneo FC. 9. Andrika Fathir, Borneo FC. 10. Rizjar Nurfiat, Borneo FC. 11. Mok Hanif, Cipta Cendekiava. 12. Muhammad Kafiatur, Borneo FC. 13. M. Rizki, Madura United. 14. Muhammad Gaushirowi, Persib. 15. Zulkifli Lukmansyah, Persib. 16. Figo Denis, Persija. 17. Jehan Pahlevi, Persija. 18. Arhan Kaka, Persis. 19. Habil Akbar, PPLP Jawa Tengah. 20. Muhammad Nabil, PPLP Sumbar. 21. Ikram Al-Ghifari, PPLP Sumbar. 22. Sultan Zaki, PSM. 23.
Ahmad Zidan, PSS, 24, Dimas Arya, Persipasi, 25, Souter Tonci, PPLP Papua, 26.